Ada beberapa ciri-ciri aura seseorang tertutup menurut pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kali ini saya akan Mas Ruhan. Aura itu sebuah energi cahaya dalam tubuh manusia yang berpengaruh terhadap sebuah nasib, keberuntungan, dan juga kehidupan oleh manusia itu sendiri. Nah, jika Anda yang merasa terlalu lama menjomblo, ya mungkin merasa jauh dari keberuntungan, merasa ada sebuah kesialan, ketidakberuntungan hidup, merasa susah, rezekinya kurang lancar, agak seret, atau mungkin Anda merasa memang aura Anda tertutup ya dari hal-hal yang baik sehingga Anda merasa kurang baik hidup ini, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Yang pertama adalah terlalu pesimis, kurang percaya diri. Kita tidak boleh terlalu pesimis, merasa jauh rahmatnya Allah itu tidak boleh. Kita harus optimis, yakin bahwa rahmatnya Allah lebih besar dari segala kekurangan diri kita. Jadi belajarlah percaya diri, bukan mempercayai diri sendiri, tetapi percayalah Allah memberikan hal terbaik untuk kita gitu, untuk Anda gitu. Yang kedua, terkadang malah sebaliknya, berlebihan takabur, berlebihan dalam mempercayai dirinya atau menyombongkan diri itu juga jadi persoalan sehingga tidak baik gitu. Jadi butuh juga yang namanya tawadhu. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal termasuk kepercayaan dirinya gitu, sehingga ada kesombongan, merasa nanti saya laku, akhirnya terlalu banyak pilih-pilih. Yang ketiga, ada sifat buruk yang jadi penghambat, yaitu suka merendahkan orang lain, merasa pinter, merasa kaya.